Pertanyaan pada fatwa Al-Azn Ad-Daimah. Bolehkah seorang muslim memakan makanan dari perayaan ahli kitab atau dari perayaan orang musyrik di hari raya mereka, atau menerima pemberian yang berhubungan dengan hari raya mereka? Jawab ulama yang ada di Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, tidak boleh seorang muslim memakan makanan yang dibuat oleh orang Yahudi dan Nasrani atau orang musyrik yang berhubungan dengan hari raya mereka. Ingat ya, yang berhubungan dengan hari raya mereka tidak boleh diterima. Begitu pula seorang muslim tidak boleh menerima hadiah yang berhubungan dengan perayaan tersebut. Dia kasih hadiah ini karena berkenaan dengan perayaan mereka, tidak boleh diterima. Karena jika kita menerima perayaan pemberian yang berhubungan dengan hari raya mereka, itu termasuk bentuk memuliakan dan menolong dalam menyebarluaskan syiar agama mereka. Hal itu pun termasuk mempromosikan ajaran yang tidak ada tuntunan.